Assalamualaikum dan salam Ramadan daripada saya Syazwana Jaafar dalam Manja TV. Manja kidok, manja sangat. Hari ini Syah berada di Restoran Koli Blangkas yang terletak di Senai, Johor Bahru. Berita baik untuk anda semua, Restoran Koli Blangkas telah menyediakan bufet Ramadan terlajak murah. Terlajak murah. Wow, best kan? Dengan hanya RM35 seorang, anda dapat menikmati berbagai hidangan yang disediakan, antaranya ketam, udang, sotong, ayam daging dan banyak lagi. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Wow, kita ada ikan, ada ayam, bermacam hidangan dan apa lagi lauk-lauk yang disediakan. Jom kita tengok. Yang bestnya, hari ini mereka menyediakan nasi biryani. Bau dia memang sedap, sampai kat sini saya dah rasa lapar. Oops. Inilah kita nanti-nantikan sini. Ada disediakan belangkas. Saya tak sabar nak rasa. Program ni sebenarnya yang saya dimaklumkan tuan apa? Tuan kedai lah. Cik Syam daripada Kuali Belangkas membawa anak-anak pendidikan khas lah ke kedainya untuk diberi jamuan hari raya. Buka puasa. Hari raya terus. Yang terdiri daripada beberapa kategori, antaranya murid bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran. Seramai 53 orang. Kita bawa budak kita, ada seramai 30 orang. Semua daripada sekolah menengah pendidikan khas Vocational Lapura, Kulai. Budak kita ada kategori masalah penglihatan, masalah pembelajaran, masalah pendengaran. Sangat menarik. Tak tahu nak pilih mana. Ada banyak makanan. Ada nasi ayam, ada nasi biryani, ada nasi putih. So, semua sangat enaklah. Sekarang ni kita dekat Kuali Blangkas. Restoran ni memang famous. Lepas tu makanan pun sedap-sedap. Satu rombongan daripada SMPK Vocational Lapura. Oh, memang banyak choice lah. Maksudnya banyak ayam, udang. Akan ambil udang, ambil ayam, ambil apa ni, sotong dengan siput sedut. Macam rasa dia? So far alhamdulillah memang sedap. Hari ini saya ambil belangkas sebab saya memang antara regular customer lah ke sini. Sebab saya kalau sebelum bulan puasa pun memang kita akan datang. Kadang rumah memang nak sebulan sekali, kadang kita pergi, kira dia segamat. Datang ke sini semata-mata untuk makan belangkas saja. Belangkas, masak lemak, cili api kat sini memang best. Alhamdulillah best. Okay, banyak pilihan dengan seafoodnya, dengan ikan ada tadi. Tadi ambil ikan bawal dengan apa ni, belangkas tu lah. Semua yang kat situ tadi semua. Sedap. Oh, sedap. First time makan belangkas. Terkejut juga. Rupanya sedap. First time makan. Semua sedap-sedap belaka. Apa lauk-lauk yang dah ambil? Ambil belangkas, apa tu, udang, tambah udang. Dia rasa belangkas tu? Oh, belangkas sedap. Dia dua jenis, dua masakan kan? Memang sedap.
udang, boleh tengok udangnya besar, okey lah, sedap. Ikan bawal pun okey. Asam pedas, ikan pari, siput sedut, wah special. Oh, okey, memang sedap. Sebetulnya tahun ni adalah tahun kedua kami berbuka puasa kat sini bersama anak-anak, bersama suami, keluarga kan. So tahun ni tahun kedua dan memang sedap lah. Puas hati. Maknanya ada banyak banyak pilihan tau. Untuk kanak-kanak ada, untuk kita orang dewasa pun ada. Oh biasalah, belangkas lah. Confirm. Siput sedut, udang tu sampingan lah senang kata. Tapi yang utama dia memang belangkas. Lauk-lauk dia sedap. Ikan belangkas, ayam goreng, asam pedas. Nah, semula sedap. Okey, macam makan dekat sini? Sedap. Pernah sampai ke menonton tentang kuali belangkas ni? Kalau boleh datang ramai, penuh kan kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan kepada yang hadir pada hari ini berbuka puasa di Kuali Belangkas Power, dan terima kasih juga kepada MTV Manja kerana sudi datang buat liputan di sinilah untuk kita bersama-sama dengan anak-anak OKU daripada Sekolah Kulai, daripada inilah Sekolah Khas Kulai. Saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu semua yang datang. Manja sangat Kuali Belangkas Power.